Untuk malam ini kita bawain satu pentas judulnya Tes Kehidupan. Supaya enggak lama lagi, jadi silakan teman-teman dan Om Kanda menyaksikan pentas ini. Jangan dibalik sampai saya bilang kerja. Paham?
Bahkan nggak nurjana. Baik, waktu kalian sangat singkat, sangat padat dan sangat mepet. Hanya 6 jam. Ya, sekarang kerjakan. Loh, apa yang harus dikerjakan ini? Hanya kertas kosong? Bagaimana cara mengerjakannya? Anda mau nanya kami ya? Saya datang jauh-jauh dari Bekasi. Masa? Kita sambil kasih tau sama dia begini, apa ada apa nih? Apakah ini berarti kami tidak akan mendapatkan pekerjaan itu dan akan mulai dengan sia-sia? Diam. Kalian anak-anak ayam bisanya bersiap-siap, bisanya langsung berisik jika kalian tidak mengerti. Kan saya sudah bilang, ini adalah tes terakhir. Apa kalian sudah mengikuti tes IQ? Sudah. Sudah mengikuti tes wawancara kerja? Sudah. Sudah mengikuti tes kesehatan jiwa, raga, dan mental? Sudah. Sudah mengikuti tes bakat dan keterampilan? Sudah. Udah, cukup. Sekarang pilih nih dari antara kita bertiga, kita udah gak sabar. Kita juga manusia, butuh dihormati dan dihargai. Untuk apaan ikut tes macam sampah begini? Aku gagal! Aku akan berlari untar di kanan dengan malu di wajah. Aku pikir dengan 6 jam, apa maksudnya? Begini yang 6 jam. Diam. Kali ini kamu sudah mengikuti berbagai semacam tes. Tes yang terpenting belum kalian lewati. Tes macam kayak begini, hanya kertas kosong kayak gini. Tes apa nih? Tes kehidupan. Kehidupan dari kertas kosong. Tulislah hidupku
Sebagai supir,